baru datang pemirsa langsung kerubung ini penuh menarik ini soalnya harganya cuma 2500 oke 3000 takjil pemirsa dibagikan hari ini pengajian songsong -song, -song ramadhan ini berada di depan area pasar ramadhan ya dan ini penuh sampai ke sana Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Ramadan di Yogyakarta itu unik dan beda. Kalau kalian mau tahu di mana menariknya, di mana unik dan bedanya, maka silahkan mengunjungi pasar-pasar Ramadan yang ada di Yogyakarta. Ini ada banyak sekali lokasinya. Nah, di video kali ini saya ingin tunjukkan ada tiga pasar Ramadan yang terbesar di Yogyakarta. Ayo pemirsa, ikuti video ini selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah, sebelum kita lanjut pemirsa, saya hanya ingin mengingatkan bahwa selama puasa bulan Ramadan ini, kita benar-benar harus menjaga pola makan kita supaya kita tidak terkena gangguan saluran pencernaan. Kekurangan minum, kekurangan serat ini bisa menyebabkan konstipasi pemirsa. Buat kalian yang sudah penderita penyakit wasir atau ambeien, ini bisa menjadi masalah. Bahkan yang sudah sembuh pun ini bisa kambuh lagi. Berita baiknya pemirsa, ada satu produk herbal dari Cina namanya Xiao si Pinzi dan ini sudah banyak yang membuktikan setelah menggunakan produk ini banyak yang wasirnya sembuh tanpa operasi. Xiao si Pinzi ini benar-benar produk herbal yang aman untuk digunakan karena sudah memiliki izin dari BP POM. Dan untuk link pembelian produk ini akan saya cantumkan di link deskripsi. Jadi jangan khawatir ada produk Siau Pinsi yang mahir atas wasir. Oke pemirsa, sekarang kita lanjutkan. Kita akan lihat pasar Ramadan yang terbesar di Yogyakarta. Ayo pemirsa ikuti saya. Nah di lokasi yang pertama ini pemirsa ada yang namanya Jalur Gaza. Jalur Gaza itu bukan jalur Gaza di Palestina, tetapi jajanan lengkap sayur untuk keluarga selama berpuasa. Lokasinya ini ada di daerah Giwangan, tidak jauh dari terminal Giwangan. Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk menuju ke sana. Nah, lihat pemirsa, di depan saya sudah ada banyak sekali menu minuman ya. Ada es tebu di situ, ada kolak, koktail, kemudian ada es tape ketan, ada es buah. Bu, ini hari ini yang dijual apa sih, Bu? Pecel sama bakmi. Oh, harganya berapa, Bu? Pecel 6000 bakmi 5000 Satu porsi ya? Bakminya ada dua jenis ya kayaknya? Oh, ada tiga ya. Ada capcai, ada soun, dan ada mie kuning ini ya. Oke, ini satu porsinya? 5000 ribuan. ribuan. ya? Kalau yang pecelnya 6000 Nah ini juga yang menarik pemirsa di sini ada otak-otak bakar Otak-otak bakar ikannya terasa 5 biji 10 ribu Jadi satunya cuma 2 ribuan pemirsa Jadi langsung dibakar di sini Baunya langsung kerasa ini tersium harum Pak nah, ini ikannya ikan apa pak? Ikan laut bos Ini ada yang menarik juga pemirsa Ada tahu bacem di sini Oh 5 ribu dapat 4 Wih murah pemirsa. Untuk menu minumannya itu ada banyak di sini. Ada es coklat, es capcin, cappuccino cincau, ada es buah, es campur dan es kuwut. Banyak loh pemirsa yang beli di sini. Mantap pemirsa, menyegarkan sekali ini kelihatannya. Puasa puasa kayak gini lihat minuman es buah, mantap ini. Oke di sini ada juga gorengan pemirsa, aneka gorengan. Ada ayam, tahu, dan ini digoreng langsung di dekatnya. Harganya berapaan, Mbak? 10.000, 10 pemirsa. Oke. Ini yang menarik pemirsa. Ada aneka pecel, kemudian bakmi. Kayaknya yang khas di sini ini ya. Banyak sekali yang jualan kayak gini di sini. Berapaan, Bu harganya? Kalau bacemannya 3.000-an, pecel bakminya 5.000, Pecelnya juga 5.000. Di lokasi kedua ini ada pasar Ramadan tertua di Yogyakarta. Lokasinya tidak jauh dari daerah Malioboro. Berapa ratus meter? 200 meter sekitarnya. Yang unik dari Pasar Ramadan ini adalah bahwa beberapa jajanan ini hanya muncul ketika saat Ramadan saja. Nah, ayo pemirsa, saya ajak kalian ke sana. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Sore Ramadan, Kauman, Jogja. Nah, lokasinya itu berada di daerah... Gang ya seperti ini dan ini memanjang sampai ke sana ya panjang sekali. Nah di sini kita juga langsung ketemu dengan menu tradisional ya. Ini katanya yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu pemirsa. Jadi namanya celorot dibuat dari apa sih Bu? Tepung beras campurannya kanji. Ini satu gini harganya berapa, Bu? 15.000. Isinya berapa, Bu? 10. Wah, ini saya ketemu lagi pemirsa. Uh -huh. Ini adalah menu yang sudah sejak puluhan tahun ada. Iya. Uh -huh. Namanya kicak. Dibuatnya dari apa, Bu? Dari ketan sama kelapa muda sama nangka. Gini 5.000 segini. Oh, cuma 5.000 pemirsa. Hmm. Oke, terus apa lagi, yeah. Bu? Yang yang khas Ramadan. Has Sini khas tadi apa? Khas Jadah mantan, ya? Berapa Bu harganya? Tiga setengah. Oke. Okay. Hmm. Lalu apa? Kipo ya. Kipo. Oke. Okay. Kalau kipo ini dibuat dari apa bu? Dari ketan juga, ketan sama kelapa muda. Oke. Okay. Harganya berapa bu? Tiga Oh ini mento ya? Itu Isinya kayak sosis tapi isinya ayam. Oh, oke. Okay. Dibuatnya dari tepung? Dari tepung terigu sama telur. Oh. Harganya berapa bu kalau mentonya? Lima ribu. Oh oke okay, pemirsa. Jadi memang ada menu-menu yang dijual hanya pas ramadan di sini. Oh. Wah ini ada yang menarik pemirsa. Ini khas India, makanan khas India. India rasa Jogja, katanya. Ini ada Samosa, ada Sawarma, ada nasi biryani. Wih, panjang pemirsa ternyata. Oke, kita lihat di sana. Dan di sini pengunjungnya itu bukan hanya kawan-kawan saudara kita Muslim ya. Di sini ini sudah lama ya, jadi uh menunya lebih variatif. Yang di sini area bronkos koyor, pemirsa. Aneka minuman juga ada ini es cendol kemudian wah ini ketemu apa lagi ini ada aneka botok pemirsa di sini botok melanding botok teri dan ini hanya bisa ditemui di sini ya Oke pemirsa, sekarang saya ajak kalian untuk menuju ke Pasar Ramadan yang ketiga. Selama ini kalau ada di Jogja, ini yang terbesar. Namanya Pasar Ramadan di Jogokaryan. Rame banget pemirsa di sana. Ayo saya ajak kalian untuk ke sana. Nah di depan sini sudah ada banyak sekali jajanan-jajanan. Ini sudah ada es gabus ya. Uh, oh, ini ada es zaman dulu ya. Oke, saya ajak kalian untuk mendekat. Ini apa mbak? Es gabus ya. Es gabus oh, pak. Ini es zaman dulu itu ya. Iya. Oke. Okay. Ini rasanya ada apa saja mbak? Rasa vanila, pelangi, melon, coklat, durian sama es doger Harum sekali baunya pemirsa. Ini dengan mbak siapa ya? Chandra. Chandra. dari mana Mbak Chandra? Dari Parang Mbak ini sudah dari sini tadi jam berapa? Tadi jam 3 bisa sah. Dibandingkan dengan tahun lalu Ramadan kali ini bagaimana Mbak? Di Jogokarian ini? Uh, belum tahu ya Pak karena baru hari pertama ini. Oke oke Mbak Chandra amat turun ya. Ini lokasinya Mbak Chandra berada langsung di dekat Gapuro ya pemirsa silahkan. Ini susah loh cari es gabus pemirsa. Jajanan zaman dulu muncul lagi akhirnya. Oke. Wah ini ada yang menarik pemirsa. Ini ada pecel. Harganya cuma 5.000 loh, Pemirsa. Ini porsinya dapat sebanyak ini. Keren. Saya biasa di Beringharjo. Oke, oh, okay. namanya siapa, Bu? Ibu Ratmi. Dulu kalau di Beringharjo, di daerah mana, Bu? Bawah Jembatan SE, Jembatan Barat, pintu B4. Oke, okay, pindah ke sini sore ini ya? Oke. Okay. Kan Tapi kalau di pasar, naik hari, Ramadan kayak kini, ya mending di sini. Oke, nah ini bawa apa saja bu? Ini pecel ya bu ya? Pecel sama mie, sama capcay, sama bacem, sama itu telur puyuh, sama ati ampela. Berapa bu harganya? Pecelnya berapa? Pecel lima ribu. Seporsi cuma lima ribu ya? Nah, kalau di berengar sepuluh oh, ribu. Kalau okay. di sini nggak nyampe 10.000 sepuluh ribu. Kalau sate satenya itu berapa bu? kalau ati ampela 6000 kalau telur puyuh 4000 kalau baceman 2000-an. Nah, ini yang juga ada sejak tahun lalu itu ada aneka SSN ya. Sekali lagi harganya tidak naik pemirsa. 5000-an semua harganya. Ada cappuccino cincau, manggal jelly, es kuwut Bali sama es buah. Nah, sekarang saya akan ajak kalian ke jajanan yang disuka oleh anak-anak. Oh, ini dari dulu ini yang legend ya. Corn dog ini namanya. Nah, itu ada risol mayo, cireng, es teh, macam-macam pemirsa. Nah, ini yang juga muncul dan menarik tahun lalu ini yang paling laku pemirsa. Karena antriannya panjang. Namanya gyoza. Gyoza ini dulu paling laris di tahun lalu. Harganya berapa, Mbak? Yang steam 12, yang goreng 10.000. Oke, yang steam itu yang mana, Mbak? Ini yang steam. Oh, ini yang steam ya. Yang ini yang goreng, pemirsa. Satu porsi isi berapa? 6. Satu porsi isi enam pemirsa Oke, harum sekali pemirsa Di sini juga ada Esteler Harganya itu loh pemirsa yang menarik 5.000 ribu, 10.000 ribu. Ada yang masih 2.000-an Nah pemirsa ini yang juga menarik Ada dimsum premium 1.000 sampai 5.000 harganya Oke kita lihat pemirsa Uh, Menarik ini produknya Macam-macam Untuk harga yang nor ini Ada 4.000-an Terus yang kecak ini 4.000 juga Untuk yang rasa kepiting juga 4.000 yang ini 3000 Ada juga yang original 3000 Untuk yang sebelah sini 2000an Yang ini juga muncul ya Saya pengen tunjukkan ke kalian Aneka seafood di sini Ada cumi Cumi bakar di sini Lalu ini ada juga kepiting-kepiting yang juga muncul dari tahun lalu pemirsa adalah sate kere ya oke ini dari godian langsung kayaknya oke ini dengan mbak siapa ya Levi kayaknya tahun lalu di sini juga mbak benar iya ya yang dari godian kan ya iya oke okay. Mbak Evi, bedanya tahun ini sama tahun lalu apa? Semoga tahun ini lebih rame ya. Bahasa itu ya. Seporsi berapa Mbak Evi sekarang? Sekarang sepuluh ribu tiga, seporsinya dua puluh Keren dan ini potongannya besar besar pemirsa. Mantap. Itu ya pemirsa. saya kita dengar ada himbauan untuk mengelola sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Keren ini kayaknya panitianya. Ada sosis sosis juga di sini. Kemudian ada ini ceker pedas, masih ada juga ini aneka seafood ya simping ini, pemirsa. Bu sekarang seporsinya berapa? Masih sama sepuluh ribu. Oke okay, masih sama tahun lalu pemirsa 10.000 ribu. Oke okay, apalagi ya ini yang baru ya. Ini ada dimsum lagi pemirsa di sini. Halo Mbak. Oke. Okay. Wah oh, ini kayaknya apa ini jagung molor viral. Ini baru ini. Oh, ini semacam jagung Pakai keju ya? ya Pakai kejunya Keju mozzarella Pakai keju mozzarella oke. oke Seporsi harganya berapa mas? Untuk sekarang harganya 20 mas Satu cupnya 20 pemirsa Oke ini Banyak pemirsa yang Ngantri pemirsa Seporsinya 20 ribu pemirsa Oke Ada juga menu-menu tahu ya Tahu sumedang Ini juga ada di sini. wis Ini apa pemirsa? Ini apa mas? Ini handmade krim pop vanilla mas, Miller, mas Apa itu mas? Itu uh, handmade marshmallow dengan vanila. Dikasih dark coklat sama karamel gitu mas. Oke untuk dessert ya berarti? Dessert mas, nih mas. Jadi ini manis ya rasanya ya? Ada manis, ada ya dark coklat, ada yang nggak terlalu manis ada. Baru datang pemirsa. Langsung di kerubung ini, penuh. Menarik ini soalnya. Harganya cuma 2500 Oke. Ini yang banyak dicari ya, maca, coklat. Wih, langsung laris pemirsa. Oke, ini kita sudah hampir sampai di masjidnya di depan situ. Kita pengen tahu di sana itu takjilnya apa hari ini. Karena katanya takjilnya itu ada 3000 dan itu dibagikan ke jamaah secara gratis. Di sini sudah sudah kita lihat ada 3000 ada 3000 porsi takjilnya sudah disiapkan. Hari ini menunya adalah ayam goreng kremes dengan sambal tahu dan lalap. Oke, di sini sudah mulai dibagikan ini karena sudah hampir berbuka. Oke. Nah, ini cara pembagiannya seperti itu pemirsa. Keren, keren, keren. Oh, minumnya teh panas ya. Ini sudah mulai dibagikan. Kemudian ini minumnya ya pemirsa, ada teh. Gambar yang kita lihat ini adalah saat pembagian takjil di Masjid Joko Karyan. 3.000 takjil pemirsa dibagikan hari ini. Kemudian pengajiannya ini berada pengajian songsong -song ramadhan ini berada di depan area pasar ramadhan ya dan ini penuh sampai ke sana oh sepertinya sepertinya saya tidak bisa lanjut ke sana pemirsa karena sudah semakin penuh jadi kita putuskan untuk balik saja